ya, kita dari Gecko mau launching film ini karena kita ingin menunjukkan sebuah pengelolaan hutan di Indonesia ya. Kita melihat bahwa masyarakat lokal atau masyarakat adat itu mampu dan bisa mengelola hutan secara arif karena mereka benar-benar tergantung dengan kawasan hutan. Mana saat ini kawasan hutan sangat terancam dengan banyaknya pembangunan skala besar, baik itu HTI, hutan tanaman industri, perkebunan sawit, dan juga banyaknya di daerah sekarang ini di Indonesia setiap potensi izin-izin pertambangan batu bara dalam skala kecil. Dia skala kecil tapi banyak, jadi sehingga berdampak terhadap kawasan hutan. Sendiri yang diliputi oleh hutan di kawasan kami tidak lagi dimiliki oleh masyarakat, tapi oleh perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki hutan itu sendiri. Sehingga masyarakat itu sendiri sudah kelabakan, sudah kucar-kacir tentang kehidupan beliau. Dan harapan bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan hak kelola kawasan hutan mereka yang diakui oleh pemerintah dalam artian legal, dan desa saat ini yang diberi peluang celah untuk masyarakat masuk untuk dapat legalitas kelola selama 35 tahun.